Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Baik, pada video kali ni, penjelasan padu aku nak bagi kepada korang semua, ya. Sebab banyak yang salah faham, ya. Kita kasih faham. ITCAD, ya, telah diumumkan satu inisiatif baru bernama ITCAD. Apa yang kita perlu tahu tentang ITCAD ni? Nama dia ada I. Wow, adakah ITCAD ini pengganti ataupun satu inisiatif baru yang bakal menggagalkan tuntutan KWSP bersasar? Baik, kita video ni. Baik, untuk maklumat tentang ITCAD ni, aku akan sampaikan sepintas lalu tapi jelas dan padat untuk kita faham, ya. ITCAD ialah program penaung yang diwujudkan oleh Bank Negara Malaysia dengan tujuan untuk membantu usahawan mikro berpendapatan rendah. Itu objektif pelaksanaan ITCAD ni. Okey, dengan komponen gabungan ini, ITCAD membolehkan usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan. Aku highlight kat sini, pembiayaan untuk memulakan dan meneruskan perniagaan mereka. Okey, ini bermaksud pinjaman lah. Ya, harus faham. Siapa yang layak ITCAD ni sebenarnya? Okey, kelayakan. Program ini bertujuan untuk membantu usahawan mikro khususnya dari kalangan B40 dan ASNAF, maksudnya golongan yang berpendapatan rendah dan susah lah, ya. Yang terjejas disebabkan COVID-19. Untuk bangkit semula, membina semula perniagaan mereka. Nampak tak? Objektifnya untuk memulakan perniagaan, bukannya macam bantuan saja-saja, tapi bentuk orang yang nak berniaga saja. Yang mana pada pandangan aku baguslah, tapi kalau dalam bentuk pinjaman agak kurang baguslah, sebab yang dah terkesan sekarang ni pun dah teruk nak meminjam pula lagi. Kenapa tak habis-habis dengan konsep pinjaman? Okey, apakah manfaat ITCAD ni? Aku nak bagi tahu manfaat dia. Pertama, modal permulaan. Ini akan diberi modal permulaan. Yang kedua, pembiayaan mikro, maksudnya pembiayaan kecil-kecilan lah, ya. Okey, dan latihan yang berstruktur, latihan untuk memulakan perniagaan, ya. Perniagaan apa yang mereka mahu lakukan akan diberikan latihan. Okey, amount pembiayaan ataupun kita panggil amount pinjaman ni, minimum RM5,000, maksimum RM50,000. Tu dah amount dah. Okey, cara nak memohon. Okey, tempoh permohonan di antara 1 hingga 5 tahun. Okey, boleh pergi ke cawangan bank, ya. Sebab nama pun pembiayaan, ya, dianjurkan apa ni oleh Bank Negara, jadi ia melibatkan bank. Ini memang pinjaman, ya, kerana siapa yang nak memohon, ya, sila kunjungi cawangan bank terdekat untuk permohonan. Bank mana? Bank Islam, Bank Muamalat, CIMB Bank Islamic, RHB Islamic Bank, Bank Simpanan Nasional, Bank Rakyat. Ya, korang nampak lah senarai nama bank-bank ni, bank yang memberi pinjaman, ya. Ada lagi Agrobank dan SME Bank. Ini semua bank yang memang bagi pinjaman untuk perniagaan dan sebagainya, kan. Memang ini adalah satu konsep pinjaman yang jelas, tak payah terang nak bersuluh lagi dah, ya. Memang pinjaman, ya, untuk membantu orang memulakan perniagaan, macam aku cakap tadi pada permulaan, ya, objektifnya. Okey, kesimpulan dia, adakah ini suatu inisiatif untuk pengganti pengeluaran KWSP bersasar ataupun sebagai satu orang cakap alternatif baru selain daripada FSA? Kan, FSA 2 tu kita dah nampak dah memang terang-terang satu inisiatif untuk mengelak pengeluaran KWSP bersasar. Tapi adakah ITCAD ini perkara yang sama? Okey, kerana namanya I ini memang selari dengan KWSP, tapi harus aku tegaskan kat sini, ITCAD ini tidak melibatkan KWSP langsung, eh? Ini ialah satu inisiatif kerajaan untuk membantu mereka yang layak, yang mampu nak membuat pinjaman dengan bank, yang mana aku rasa ramai majoriti yang tak layak pun, bank takkan mudah nak bagi pinjaman. Take note as well. Dan ramai orang pun risau untuk membuat pinjaman, ya. Sedangkan FSA 2 pun, apa yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Kewangan, anda berdepan dengan tindakan undang-undang seperti ialah di senarai hitam, malah boleh muflis kerana gagal membayar ansuran bulanan, sedangkan namanya bercagar. Nampak tak? Jadi rakyat dah macam makin risau lah dan nak buat pinjaman lagi, pinjam dan meminjam. Sebab bila nak pinjam-pinjam ni? Jadi macam aku cakap tadi, ini bukanlah suatu alternatif untuk menggantikan KWSP bersasar yang dituntut oleh rakyat Malaysia pencarum ketika ini, ya. Ini cuma satu inisiatif baru saja bagi mereka yang berkemampuan untuk bayar balik hutang dan layak untuk membuat pinjaman. Malah ada company, ya, berdaftarlah enterprise, ya. Jadi nak berniaga kena adalah SSM, tak boleh berniaga macam tu je, kan. Tambah lagi nak buat pinjaman dengan bank, dokumentasi harus lengkap. Jadi bagi pencarum yang masih kekal menuntut pengeluaran KWSP bersasar, tak payah ambil pot sangat benda ni, tak payah risau, nama je I. Nama tu keempat lah, I love you too. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, bye bye.